Presiden Joko Widodo mengajak Menhan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir kunjungan kerja ke Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jokowi membantah anggapan akan memasangkan Prabowo dan Erick Thohir di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Jokowi menjelaskan PT Pindad merupakan BUMN yang berada di bawah kementerian yang dipimpin Erick Thohir. Sedangkan bisnis PT Pindad berkaitan dengan pertahanan yang menjadi urusan Menhan Prabowo. Jokowi menegaskan keberadaan Prabowo dan Erick Thohir kali ini tidak ada hubungannya dengan Pilpres 2024. Hah? Ini kita mau ke Pindad, ke Kabupaten Malang ini mau ke Pindad. Pindad itu berada di bawah Pak Menteri BUMN Erick Thohir dan di bawah Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Ya, nggak ada hubungannya dengan yang ditanyakan.